Oh guys, so proses terusnya, proses terakhir lah. So proses terakhir saya buat kerja-kerja terakhir ni sebab saya nak buat kerja-kerja pruning. So hasil pokok-pokok pruning tu nanti kita boleh buat jadikan dia sion untuk kita buat sambungan nanti di Kuala Lumpur. Kita balik nanti, kita balik dari kampung nanti kita ambil sikit sion. So kerja-kerja terakhir adalah kita buat kerja-kerja pruning. Alright, okay, jom saya tunjukkan cara saya buat pruning. Alright. Okay, so kita tengok tunas-tunas air macam ni. So kalau kita tengok ni batang utama dia, ni dahan-dahan buah. So kalau kita tengok ada tunas-tunas air ni, ini kita kena potong guys. So kita potong ni, jangan malu, jangan segan guys. So yang dia pun sama, kita potong je. So tunas air ni lah dah habis beras. Banyak makan baja. Lagi. Kita tengok tu tunas air. Kita tengok yang ni pun ada banyak tunas air ni. Nampak ni. Tunas air ni kita buang je guys. Belakang ni kita sama. Kita tengok ni. Ini sama juga. Buang itu tunas air ni. Jangan malu, jangan segan. Ini tunas air. Yang ni, ni kena saya ni buang ni guys. Tengok ni atas ni. Atas ni sama. Ni tunas saya begini, kita buang je. Kita sama. Tunas saya ni, kita buang. Right. Tunas air ni buang je guys. Tengok sebelah sini pula. Tunas air ni buang je. Atas ni pula. Tunas air atas ni.
Hasilnya guys, kita tengok dah pertama dia dah kena cahaya matahari so kita jalan dia insyaAllah. Alright, kita kekalkan dahan-dahan buah je, dahan-dahan yang besar telah tunas air semua kita buang. Alright, mantap. So ini adalah pokok musang king guys, so musang king tengok ada tunas yang elok. Kita buat balik. Okey, yang ni cantik guys.
Sudah tengok ni, waktu tunas yang ni eh. So itu tengok dalam waktu tunas yang ni nanti ni. Okay, so yang ni pun ada waktu tunas.